selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KM Properti. Kembali di sini saya mau review ada satu klaster. Ini ada ruko, ada juga rumah. Tapi yang mau saya review ini adalah ya rukonya dulu. Lokasinya sangat strategis ya, bagus banget, pinggir jalan raya. Dan di sisi kanan itu kan ada tangga ya. Nah, sisi kiri dari bangunan ya, kalau dari gedung apa bangunannya. Ke dalamnya itu ada unit rumah ya. Nah, ya ruko ini dimensinya 4x12, tanah 48, bangunan 125, karena ini dia 2,5 lantai, jadi di atasnya itu ada rooftop. Bagus banget nih. Rooftopnya tuh bagus banget, keren banget tuh. Nih, desain di atasnya juga tuh udah seperti itu ya. Jadi hampir sebagian tertutup, tapi tidak tertutup, cuman buat pembatas aja. Oke, kita lihat ke dalam ya, rukonya. Ini kita yang ready, satu ini ready, satu lagi dalam progres. Kita ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, ini sementara kita jadikan kantor pemasaran. Ini jadi bisa dibilang ya ruko contoh ya, untuk contohnya. Nah, ini lebarnya 4x12. Dan ini kebetulan ada yang tinggal ya, mandornya yang menjaga ruko ini, maksudnya klaster. Nah, ini kamar mandinya ya. Jadi kalau untuk kamar mandi di ruko ini dia agak turun ya levelnya, agak dua level turunnya. Dan panjang 12 tuh ada dapur tuh di dekat tangga itu ada dapur buat pantry ya. Di bawah tuh saya agak miringin, di bawahnya itu space buat mesin jet pump. Oke, kita lihat lantai duanya. Nah, lantai dua ini karena dihuni ya, jadi mohon maklum ada beberapa barang dari Pak Mandor. Ini kamar mandinya, ini 2,5 lantai jadinya. Nah, 4x12, ih gede banget sih, dan lokasi juga bagus banget. Ada jendela hidup ya istilahnya. Jendela hidupnya tuh 1, 2, 3. Ceilingnya kurang lebih 2,8 ya, hampir 3 meter. Keren banget nih buat buka usaha kuliner ataupun kantor. Kita ke rooftopnya. Nah, ini rooftopnya ada pintu pagar biar aman. Ya, dikunci ya. Oh, cuma dililit-lilit. Oke, ini bagian rooftopnya, itu kan. Gila, ini sih bagus banget. Keren banget. Kayak 3 lantai ini. Soalnya ininya full. Cornya, dak. Daknya full. Ya. Nah, ini pembatas dengan sebelah. Ini yang sebelah lagi dalam tahap finishing. Ini posisi di hook ya, tuh. Itu posnya. Ada toran. Ini bagian ini ya, masuk ke
ke klasternya. Keren banget ini. Ini bisa jadi kalau buat kafe-kafe nih sekarang keren banget. Buat usaha kafe. Ini dijual ya, bukan disewa. Bisa tutup dulu. Oke, kita ke bawah. Jadi 2,5 lantai, tapi di atasnya itu rooftopnya full, ducknya itu corannya dia full ya. Di bawah ada pantry. Jadi full semuanya. Oke. Untuk usaha kuliner sih bagus. Keren banget. Itu ya, lokasinya pinggir jalan banget. Informasi mengenai harga spek dan survei nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Property, Kayang Property. Nanti nomornya ada di layarnya, atau bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Jadi langsung diklik aja linknya tuh, biar langsung kehubung ke WA, biar nggak nyatet-nyatet lagi kan. Oke, itu saja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.